Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Alhamdulillah, kita jadikan kebiasaan kita, kita rafakkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama dalam tazkirah Pak and Ma kita ni. Untuk hari ni kita bercakap tentang akikah. Sebab ini memang dunia mak ayah eh. Kita sebagai mak dengan ayah ni tak boleh lari akikah. Dia kadang-kadang kita tengok iklan akikah dan kurban, tapi dia lain-lain tu, lain-lain. Akikah dia berkait mak ayah, kurban dia individual. Kurban tu cerita lain. Tapi akikah ni ada hadis yang menyebut anak kita yang lahir tu adalah berhutang, dalam keadaan berhutang. Sehinggalah kita akikahkan dia, sehingga kita melaksanakan ibadah akikah. Syariat akikah ni sebenarnya bukanlah wajib, tetapi sangat-sangat dituntut. Ya. Kalau kita tengok kepada aspek pembangunan anak-anak kita ataupun pendidikan anak-anak kita, dia jadi salah satu faktor. Kalau kita tak laksanakan akikah, boleh jadi dia beri kesan kepada pendidikan anak-anak kita, sebab dia macam anak kita anak hutang bank lah, lebih kurang lagi tak settle bank tu, tu masalah lah. Kita tak bebas, ya, kita tak bebas, belum sepenuhnya milik kita, macam tu. Jadi bila lahir seseorang bayi, maka disyariatkan ataupun disunatkan kita pada hari ketujuh kita memberi nama, satu. Yang kedua, kita cukur rambut dia. Yang ketiga, kita sembelih akikah. So ada tiga benda ni yang patut kita buat, seafdalnya pada hari ketujuh lah. Kalau kita tengok balik tajuk kita hari ni, jangan bermewah-mewah lah, jangan sampai berlebih-lebihan akikah ni. Jangan buat jadi satu parti, ya. Konon-kononnya nak buat kenduri besar-besar, tak perlu. Dia yang penting sebenarnya bukan kenduri itu, yang penting bukan kenduri, bukan majlis, bukan parti itu. Yang penting kita beri nama yang baik-baik pada hari ketujuh. Yang kedua, kita cukur rambut. Ada orang majlis besar kenduri kau main, ya, tapi potong sikit je jambul. Sebab ada dalam kalangan kita lah, dalam budaya kita panggil potong jambul, tapi bukan sunat potong jambul, sunat dia cukur habis. Ada orang tanya saya, kalau baby perempuan kena cukur juga? Kena. Tak, sebab dia kecil lagi, tak apa, ya. Masa hari yang ketujuh tu sunat, memang sunat kita cukurkan dia, ya. Cukur sampai habis rambut dia, lepas tu timbang. So siapa yang dapat anak handsome, ya, dapat baby handsome, rambut lebat, mahal lah sikit bayar emas dia, sebab kena timbang rambut dia. Itulah kurniaan Allah untuk kita, dan kita pergi sedekahkan emas seberat rambut baby tadi. Itu yang penting buat. So tak perlu majlis, ya. Dia tak perlu. Kalaupun kita tengok dalam budaya kita buat marhaban ramai-ramai, kan, kita cukur rambut anak kita tu, kita raikan, orang kampung datang raikan, dukung sekali seorang pegang rambut dia buat sampailah licin, apa ni, kita cukurkan rambut dia, bolehlah untuk meraikan, untuk tanda kesyukuran. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan, membazir ataupun bermewah-mewah. Pasal yang disunatkan ialah kita menyembelih seekor kambing, ya, kalau anak perempuan, ataupun dua ekor kambing kalau anak lelaki, dan makanan tadi itu disedekahkan kepada orang yang fakir miskin, ya. Kita sedekahkan kepada orang yang kita nak ajak dia raih sama, kita bagi dia orang happy sama dapat makan daging. Bukan senang, orang miskin, orang fakir bukan senang nak dapat makan ni. Tapi kalau kita tak ada orang fakir miskin pun, kita boleh panggil jiran-jiran, tak ada masalah, ya. Sebab bila kita sedekah ni, kita tanda kesyukuran. So tanda kesyukuran, bila membazir tak jadi syukur dah, ya. Bila kita buat untuk riak menunjuk-nunjuk, tak jadi syukur dah, ya. So tak perlulah kot ada belon-belon ke apa ke. Nanti kan kalau cakap tak boleh kan, ada orang marah pula, kan. Okeylah kalau nak ada juga sebiji dua, ya. Tapi jangan sampai membazirlah, ini dah jadi parti, macam-macam backdrop, macam-macam apa ada. Kita kena fikirkan balik, sebab tujuan asal akikah, roh asal akikah tu ialah
sembelih kambing tanda kesyukuran kepada Allah. So kita sembelih tu kita syukur pada Allah. Kemudian daging-daging kambing tadi sunat dimasak. Kalau korban kita sunat bagi yang mentah, tapi yang ni kita sunat bagi yang masak. Nak panggil orang datang makan, okey, tak ada masalah. Yeah. Tapi kalau nak hantar ke rumah pun tak apa. Kita edarkan rumah ke rumah tu, kita lah. Yeah. Ini akikah yeah. Dan disunatkan masak tu masakan yang manis sikit. Ha. Adalah kaitan hikmah dia. Ulama-ulama kita dia kata mudah-mudahan akhlak anak kita tu akan manis lah. Dia punya kaitan tu. Dan pada hari akikah ni juga, pada hari ketujuh ni juga, kalau nak ikutkan, ada satu lagi sunnah yang Rasulullah buat kepada Hasan dan Husain, iaitu berkhatan. Ya, tapi kita tak ada pula, tak timbul pula cerita ni. Cerita berkhatan pada hari ketujuh. Kita berkhatan pada 7 tahun. Sebab tunggu besar sikit. Kesian dekat baby, kesian dekat budak. Sebenarnya kalau tanya doktor-doktor pun, khatan masa kecil tu lebih menyihatkan, lebih baik sebenarnya, lebih bagus untuk baby kita, untuk anak-anak kita. So tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada akikah, kita ambil roh akikah tadi tu, kita elakkan daripada menyembelih kambing, menyembelih ataupun boleh juga sebahagian daripada lembu pun boleh. Ada yang tanya, boleh tak kita buat pada hari yang bukan hari ketujuh? Ya, pun boleh, tak ada masalah. Baru je 2-3 hari lepas ada seorang kontak saya, dia kata dia buat sembelihan akikah hari raya ni, seekor kambing, anak dia anak lelaki. Dia buat seekor kambing, dia sembelih pasal dia nak jamu keluarga, nak jamu orang yang datang makan. Lepas tu dia niat nak sembelih seekor lagi hari raya haji pula. Boleh ke tidak? Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Yang disunatkan 2 ekor tu kepada anak lelaki. Kalau buat seekor pun dah ambil sunat, tapi tak afdal lah. Kalau boleh afdal, ya. Sebab itu ada orang yang buat akikah, buat kenduri akikah, tapi ada lauk ayam. Tanda tanya. Sebab ayam tu tak boleh akikah tu. Kenapa ada selit-selit juga lauk ayam masak merah tu? Pasal dia tak berapa kena dengan akikah. Kalau majlis akikah lah, kita balik kepada roh akikah kita, biarlah kita buat semata-mata kerana Allah, mengikut syariat yang Allah turunkan. Semoga dia berkait dengan pembangunan anak-anak kita. Akikah yang baik, anak kita jadi eloklah, insya-Allah. Akikah yang elok, anak kita pun hello. Ha, macam tu. Bila mak dengan ayah ikhlas, mak dengan ayah buat akikah dengan cara yang betul, tak ada, elakkan diri daripada riak, menunjuk-nunjuk semua tu ataupun membazir. Apa lagi, kadang-kadang saya bukan apa, saya kata majlis tu sendiri pun bila dimajliskan, kalau tak perlu pun majlis, ya. Kalau boleh bagi makan orang, ada orang berkumpul kat dekat depan rumah kita tu, ada program ke apa ke, kita just ajak je diorang makan pun tak apa, tak ada masalah, ya. Sebab dia yang sunat ialah memberi makan dan ikhlaskan sedekah kita tu ataupun akikah kita tu untuk diniatkan sedekah kepada memberi makan kepada orang-orang ramai. InsyaAllah akikah kita menjadi sunnah, akikah kita tu menjadi barakah kepada anak-anak kita, InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan yang terbaik. Yang masih belum buat, boleh betulkan. Yang dah lepas, ya, lepaslah, kita nak buat macam mana. InsyaAllah anak-anak kita doakan dapat anak lagi, dapat baby lagi. Kita nak buat yang terbaik, ya, untuk anak-anak kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.